Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojo Petlog. Ekskavasi situs Kumitir tahap kelima ini sudah memasuki hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024. Dan ekskavasi ini, para arkeolog telah menggali beberapa titik. Di antaranya adalah di sisi utara yang diduga sebagai talut, sisi utara, kemudian sebelah selatan dari pagar sisi barat ada dua titik, kemudian juga satu titik lagi di sebelah utara makam Mbah Sagu atau Mbah Mustafa. Tentunya kita harapkan banyak sekali informasi yang didapat dari situs Kumitir ini. Karena ekskavasi tahun ini tidak hanya berasal dari para arkeolog, akan tetapi juga berasal dari berbagai macam pihak dan juga berbagai macam disiplin ilmu. Diharapkan dengan banyaknya pihak yang terlibat di dalam ekskavasi tahun ini, bisa ditarik kesimpulan yang lebih akurat tentang situs Kumitir ini. Bagaimana dia dibangun, tahun berapa dibangun, dan tahun berapa juga ketika situs Kumitir ini mengalami kehancuran. Kita lihat di sini juga, para tim ekskavasi masih terus bersemangat untuk menggali kotak gali di ekskavasi kali ini. Karena memang dikejar waktu, hari ini sudah hari Jumat. Karena ini direncanakan sampai tanggal 9 Oktober nanti. Jadi tinggal beberapa hari lagi situs Kumitir ini di ekskavasi, teman-teman. Sebagaimana diketahui bahwa dulu ketika pertama kali situs Kumitir ini ditemukan sekitar bulan Juni 2019, situs Kumitir mulai diekskavasi sekitar bulan Oktober tahun 2019 juga. Kemudian situs Kumitir ini mengalami beberapa kali ekskavasi sampai tahap 4 kemarin sekitar tahun 2021. Jadi di situs ini memang sempat vakum beberapa tahun, sampai akhirnya bulan ini situs Kumitir kembali diekskavasi untuk tahap kelima. Karena memang tidak mudah untuk ekskavasi di situs Kumitir ini, diperlukan pembebasan lahan yang mencapai beberapa titik, dan yang diekskavasi sekarang ini adalah lahan-lahan yang telah dibebaskan. Dan ini adalah kondisi kotak gali sisi selatan dari pagar sisi barat. Hari Rabu 2 Oktober masih ada jarak dengan lahan tebu. Dan ini adalah kondisi terkini hari Jumat 4 Oktober 2024. Ini ada mirip sumur, tapi ini bukan bagian dari peninggalan jejak sejarah. Akan tetapi merupakan galian para pembuat batu pada masa dahulu, dan ini adalah hasil galian yang dikerjakan oleh tim arkeolog. Kita coba mengukur panjang batu bata yang terkecil di sini. Ini ada 34 cm. Kemudian lebarnya kita ukur lagi sekitar 21 cm. Dan untuk ketebalannya kita ukur lagi sekitar 6 cm. Kita ukur batu bata yang lain yang lebih lebar lagi. Ini untuk lebarnya sekitar 29, teman-teman. Panjangnya sulit karena agak rusak. Ini untuk tebalnya sekitar 8 cm, lebih tebal, lebih lebar. Ini sebelahnya juga sama, hampir sama, 8 cm. Ukuran yang lebih lebar dan lebih tebal, apalagi dibandingkan dengan batu bata ukuran zaman sekarang, sangat-sangat jauh berbeda, teman-teman. Ini kondisi batu bata yang sisi selatan, memang sebagian besar sudah rusak. Dan selama ekskavasi, selain struktur batu bata yang berhasil ditemukan di sini, ada juga temuan lepas lain berupa manik-manik, keramik, dan juga gerabah.
namun kondisinya juga tidak terlalu bagus. Dan yang cukup bagus kemarin ada temuan 2 buah batu bata bermotif sulur yang sudah diamankan oleh tim peneliti dan arkeolog. Memang kerusakan struktur di sini memang cukup dalam, teman-teman. Hampir sampai dasar dari situs pagar keliling ini. Kita bisa lihat di sini. Hanya beberapa lapis bata yang masih bisa kita lihat. Melihat pola struktur ini, teman-teman, bisa dipastikan ini adalah sambungan dari pagar keliling. Ini ya, kalau dilihat sampai utara memang sepertinya sudah menyambung, terlihat dari garis lurus. Dan ini adalah yang menuju ke selatan. Ini sudah mendekati dari area kebun tebu. Nampak juga dinding-dinding di situs ini. Banyak sekali bekas-bekas batu bata yang sudah rusak. Kemungkinan dulunya sudah menyebar, teman-teman. Dan ini sudah mendekati kebun tebu untuk penggalian dan ekskavasi situs Kumitir yang terus mengarah ke sisi selatan. Kemungkinan ini kalau dikali terus akan menyambung melewati jalan kecil yang mengarah ke makam Mbah Mustafa, yang memang diperkirakan di bawahnya banyak sekali struktur peninggalan situs Kumitir. Bahkan tidak mungkin area pemakaman yang dinamakan Mbah Mustafa itu termasuk juga dalam area situs Kumitir. Dan ini adalah area yang paling selatan. Ini kondisi hari Rabu, tanggal 2 Oktober. Sekarang kita akan lihat perbedaan hari Jumat, 4 Oktober. Ini adalah Jumatnya. Tampak gundukan tanah tadi sudah digali. Untuk strukturnya lebih kelihatan, teman-teman, ada beberapa struktur walaupun yang mengarah ke utara maupun ke selatan sedikit itu sudah nampak rusak. Kita coba ukur lebar batu batanya, sekitar 28 cm untuk lebarnya. Untuk panjangnya sekitar 43 atau 44 ini. Untuk ketebalannya sekitar 6 cm. Inilah struktur yang paling ujung di sisi selatan yang diperkirakan menyambung ke utara ke pagar keliling sisi barat. Ini ada strukturnya sampai ke bawah, kita bisa lihat sekitar berapa batu bata ini. Kelihatan satu bata atau lebih ini bawahnya tidak terlalu kentara ini. Apakah bata atau tanah yang mengeras? Dan ini struktur yang di dalamnya, tampak ke arah utara sudah tampak rusak. Cukup dalam memang di sini sekitar 2 meter sampai 3 meter kedalaman dari permukaan tanah. Dan kita menemukan beberapa lapis batu bata, mungkin sekitar 8 atau 12 lapis batu bata di sini. Itu pun kondisinya juga rata-rata memang sudah rusak. Dan ini adalah sisi timurnya, tampak para peneliti sedang memetakan struktur-struktur yang terdapat di sisi timur atau sisi utaranya makam Mbah Saku atau Mbah Mustafa ini. Dan ini adalah bukan bagian dari talut pagar keliling, teman-teman, akan tetapi ini adalah struktur yang terdapat di dalam dinding atau talut pagar keliling. Jadi merupakan satuan tersendiri. Dan tidak menutup kemungkinan juga makam Mbah Mustafa atau Mbah Saku itu juga masuk dalam pagar keliling situs Kumitir.
Ini yang menjadi persoalan tersendiri, perlu kearifan dan win-win solution untuk bisa memecahkan masalah ini. Karena memang rata-rata situs berada atau dekat dengan makam. Dan ini adalah struktur batu-batanya, kita bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 struktur yang tampak. Ini yang membujur dari utara ke selatan. Mungkin kalau digali lebih ke arah selatan masih bisa terlihat strukturnya yang mengarah ke makam Mbah Saku. Kita ukur struktur lebarnya batu bata sekitar 2-3. Untuk panjangnya ini sekitar 39 atau sudah sebagian rusak ini. Untuk tebalnya 6 cm. Memang rata-rata tebal di sini rata-rata batanya 6 cm, teman-teman. Setidaknya itu yang kita ukur tadi. Ya, demikianlah teman-teman informasi terkini situs Gumitir Eskavasi hari Jumat 4 Oktober 2024. Semoga berguna untuk kita semua. Rahayu.